Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman ada channel Toba. Terima kasih masih terus menyaksikan Maman ada channel. Teman-teman semua, sebelum kita ke materi kalsium dari cangkang telur dan fungisida dari kunyit, admin akan share dulu ke teman-teman semua untuk melihat perkembangan timun yang kena jamur. Di sini waktu itu, ini tandanya masih ingat bukan ya? Ini kenanya tanggal 21, tapi alhamdulillah sekarang tanggal 26. Sudah terlihat tanda-tanda kesembuhannya. Selain ada daun yang ini juga sudah tumbuh pucuk baru. Bisa teman-teman lihat warna daunnya juga yang waktu itu agak kekuningan untuk saat ini sudah berubah menjadi hijau sehingga sudah tidak jauh berbeda dengan yang ini sekarang sudah sama-sama hijau Alhamdulillah nah ini juga salah satu cara menyembuhkan tanaman yang terkena jamur yaitu dengan diaplikasikan trichoderma di pendam dua hari yang lalu admin sudah spray dengan bakteri asam laktat dan juga sudah kocor dengan triko cair. Selain itu, kita juga perlu mencegah datangnya jamur pada tanaman yang sehat seperti ini. Kita perlu cegah dengan kalsium, ya teman-teman, dan juga dengan kunyit. Tapi, fungisida nabati ini tidak baku, teman-teman bisa gunakan fungisida lain, baik itu yang dari lengkuas ataupun dari yang lainnya. Tapi, untuk kali ini, karena cuma pencegahan, admin hanya menggunakan kunyit saja dicampur dengan cangkang telur. Yang mana cangkang telur merupakan sumber kalsium ya, teman-teman. Di dalam cangkang telur itu 99% nya adalah kalsium, teman-teman. Ya, teman-teman, cangkang telur ini merupakan sumber kalsium, 99% nya adalah kalsium. Tapi cangkang telur tidak bisa langsung diserap tanaman, teman-teman. Nah, supaya cepat diserap tanaman, teman-teman cangkang telur ini bisa kita lakukan dengan dua cara yang pertama dipanaskan yang kedua diasamkan artinya kalau dipanaskan yaitu disangrai kalau diasamkan yaitu dimasukkan ke dalam larutan asam baik itu sitrun ataupun air aki kalau yang organiknya yang mudah itu seperti ekoenzim atau POC buah yang berbahan dasar asam ya teman-teman kalau teman-teman masih banyak waktu teman-teman bisa sangrai cangkang telur lalu dibuat tepung setelah jadi tepung teman-teman masukkan ke dalam larutan cuka ya teman-teman atau cuka beras merah juga bisa ya teman-teman itu fermentasi selama tujuh hari fermentasinya aerob ya teman-teman artinya masih masuk udara yang ditutup dengan kain itu ya teman-teman nah itu salah satu cara melarutkan cangkang telur supaya cepat diserap oleh tanaman nah tapi pada video kali ini admin akan share ke teman-teman semua membuat pupuk kalsium dari cangkang telur ini tanpa fermentasi ya, teman-teman. Jadi, admin akan langsung aplikasikan pada tanaman mentimun usia 12 hari setelah tanam. Tapi tidak cangkang telur saja ya, teman-teman. Admin akan tambahkan dengan kunyit karena kunyit merupakan sumber pestisida nabati untuk menghalau jamur. Biasanya bercak daun gitu ya. Itu bisa sembuh dengan kunyit asal rutin 3 hari sekali penyebarannya ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Yuk kita langsung saja ke tutorialnya. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, kita siapkan cangkang telur. Cangkang telur ini bagus untuk sumber kalsium ya, teman-teman. Lalu, selanjutnya kita butuhkan 3 siung kunyit. Ini cukup untuk satu tangki atau air 15 sampai 16 liter. Nah kita parut atau kita giling supaya kunyitnya menjadi bubuk ya teman-teman Dan ini bisa juga teman-teman beli kunyit bubuk di warung ya Kalau tidak punya kunyit Nah untuk cangkang telur seperti apa sih kalsiumnya pada cangkang telur Admin sharing ke teman-teman seperti inilah kalsium pada cangkang telur yaitu pada kulit yang di dalam itu ya teman-teman seperti ini bentuknya. Warnanya putih, inilah kalsium murni ya, teman-teman. Nah, teman-teman giling -teman cangkang telurnya dan kita gunakan 3 sendok saja untuk satu tangki 15 liter atau 16 liter air ya, teman-teman. Kita gunakan 3 sendok saja cangkang telur yang sudah dihaluskan atau sudah menjadi tepung. Semakin halus semakin bagus ya, teman-teman. Untuk selanjutnya kita panaskan ya, kita sangrai supaya kalsiumnya mudah larut. Dan setelah disangrai ini kalau teman-teman punya cuka atau kalau teman-teman petani semi organik bisa dilarutkan dengan air aki ya teman-teman. Dengan cuka lebih bagus ya. Kalau punya eco enzyme bisa dicampur eco enzyme dalam proses pelarutan ini. Ya, kita siram dengan air. Kalau ada air cuka, boleh dengan air cuka ya teman-teman Ya, kita tunggu sampai dingin Setelah dingin, kita remas-remas supaya kalsium dan kunyitnya larut dalam air ya teman-teman Inilah tujuan disangrai supaya kalsium dan kunyit larut dalam air ya teman-teman Jadi juga sebagai eh, penghilang gas ya teman-teman karena kunyit adalah bahan organik jadi kalau kita spray langsung itu tetap ya menghasilkan gas dia. Jadi kalau kita sangrai dulu kunyitnya, gasnya tidak ada ya. Jadi ini kalau ibarat makanan sudah matang ya, sudah siap saji, sudah siap disantap oleh tanaman. Nah, untuk fungsi kalsium sendiri yaitu supaya kuat ya kuat dari serangan penyakit ya. Untuk batang kan usia 12 hari ini masih lemas ya teman-teman. Jadi kalau kita spray kalsium ini supaya lebih kuat dan juga supaya tidak terserang hama ya. Jadi kalau misalkan kita spray kalsium, hama juga enggan untuk makan daun tanaman kita. Lalu untuk kunyitnya Kunyit ini fungsinya untuk mencegah jamur, bahkan virus, ya teman-teman. Virus juga bisa dicegah dengan jamur, seperti bercak-bercak itu. Itu bisa dibasmi dengan kunyit, dengan catatan aplikasi kunyit ini sebaiknya tiga hari sekali harus rutin. Makanya, kalau teman-teman punya pestisida nabati, baik itu dari puntung rokok ataupun dari bahan organik lainnya, bisa teman-teman campurkan pestisida nabati dengan kunyit dan bahkan bisa juga dengan yang lain misalkan dengan bawang putih seperti itu untuk insektisidanya. Jadi teman-teman bisa campurkan. Nah, jadi di sini fungsi dari kalsium dengan kunyit ini sinkron. Yang pertama kalsium fungsinya untuk mencegah hama juga, mencegah jamur juga dan kunyit mencegah Jamur mencegah bakteri juga. Jadi, ini bagus sekali, terutama di musim hujan, untuk aplikasi kunyit dan kalsium. Dan teman-teman bisa googling, bisa cari di Google atau dimanapun, manfaat cangkang telur bagi tanaman. Ya, kalau misalkan teman-teman kurang yakin, bisa teman-teman googling sendiri, dan teman-teman untuk sisanya. Teman-teman bisa masukkan ke pupuk organik cair ya teman-teman sebagai tambahan pestisida nabati dan juga sebagai pupuk fosfat juga ya teman-teman dan kalsium. Oke okay, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, semoga mengedukasi di Lampung pesawaran, padang cermin ini banyak hujan ya teman-teman. Jadi Pencegahan fungisida harus segera dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.